For if I distance myself, if there's a way for me to not do On the spaceship, now I'm a space cadet. Big white, mansion in my habitat. Aiming lot of stitch like a laser tag Fuck a rich bitch, having a set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did take a lean where the lean at. Sleeping on the G, is a bean bag Got me going jeans cause cool, rat. Check out from my fan, life is fantastic. I was broke as hell, sleeping on the mattress. Felt like a hell when nobody happened. Hot shells jumpin' out, they sent me automatic. When it up by the color got a new attic. Got a VBs with a v long jean jacket. They can see me even if you had 3D glasses. i here fishing the bikini, she from Calabasas. Got a pocket full of blue cheese and some green relish. I'm a psycho for the hunters, got a cash fetish. i am been studying these hunters, I'm a mathematic. English love, make me wanna buy my dedicated. Just love got me get up, I don't need a hat. Drake gold, let these niggas know we've already. Spend some calls on my bitches, we ain't ball capping. Alien, feel like I'm living on my own planet. Bought the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. I like a to stitch like a laser tag. Fuck a rich bitch, have a rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did the tickle lean, where the lean at. Sleepin' on these jeans there's a bean bag Got red going jeans, cause I cool rap. Shit, no shoes over sheet, they were Pan leather. Shop in Tokyo, Japan, they the best of her. Little bear t shirt, sleeve buttonella. Hard top, turn vert, riding any weather. ain't gotta bend down, this ain't a peripella. Man, we spend the down, call good sweaters. Said the drippin' niggas drownin' like cannot help helpin'. It's a boomin' guys, we are not the devil. Got Columbia, the ties out of Mexico. The beds a hundred times still smell dope. Got some pimples, feel a climb, feel like Velcro. My bitch, fine, and I'll shop Rodeo. I be iffy, don't want copy, visit day, yo. Ain't stingy, my bro, gonna get a payroll. I just want the pretty women in that peso. I can only hit the engine in this Lambo Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white, mansion in my habitat. Ain't like a stitch, like a lace tap Fuck a rich bitch, having rich sex. Smoke a lot of trees, need a weed plant. Didn't tickle in where to lean at. Sleeping on these G's, is a bean bag Got me going jeans cause cool, right? For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aiming a lot of stitch like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. Didn't tickle in where to lean at. Sleeping on these G's, is a bean bag Got me going jeans cause I'm cool, right? basically man yeah. manchel bought two potatoes, boom he's a dripping got nigga nigger way he on the woman at way

Phone, but I can still smell all my clothes. I was hoping that things would change, but we went right, but we went right back to your games. nights and daydreams, sugar and smoke rings. I've been a fool for strawberries and cigarettes. Always taste like you. Had lights on me, racing to 16 I've been a fool for strawberries Always taste like you. Yeah, they always taste like you, you. Long nights, daydreams, with that sugar and smoke rings. Always taste like you. Sleep tonight, baby. Can you stay hot? We could talk, we could dance, no matter the circumstance. We don't let it change us. Uh, that's the beautiful thing about us. For all the diamonds and rings, we got trust. Roll with me, get it right. faded on a summer night. let see where it takes us. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who I am and for who I'm gonna be. Ain't got everything you want, but got everything you need. So take a chance, take a chance on me. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who I am and for who I'm gonna be. Ain't got everything you want, but got everything you need. So take a chance, take a chance on me. I got real big plans. Tired, know you're down, know you wanna leave this town, baby. Give me one year. Yeah. Take my hand, take a leap, girl. You gotta wait and see where I take it from here. Uh, that's just the beautiful thing about you. I know that you do the same in my shoes. Never switch, never stop. I can see us at the top, girl. I know we go there. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who I am and for who I'm gonna be. Ain't got everything you want, but got everything you need. So take a chance, take a chance on me. I got real big plans, baby, for you and me. So love me for who I am and for who I'm gonna be. Ain't got everything you want, but got everything you need. So take a chance, take a chance on me. I'll be, be, be. Don't cry is no man not in front of me Who'll get your tears if you can't catch me darling? if you can't catch me darling? don't cry it's no man don't leave me this way But I Yes. masuk suara. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Doktor Sentot Kusairi SPD MSI, selaku Wakil Dekan 3 fmi PAUM. Yang saya hormati, Kak Iqbal Haryadi, selaku pemateri kita pada kali ini. Yang saya hormati pula, Kak Haida Nur Asyad, selaku Presiden Mahasiswa FMI-PAUM 2021. Juga para tamu undangan serta audiens yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara webinar Youth Future dengan tema How to Build Personal Branding for Future Career in Digital Era. Sebelum memulai acara pada hari ini marilah kita bersama-sama Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta karena sudah bergabung dalam acara webinar Youth Future. Perkenalkan. Saya Ardian dan sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Sebagai moderator, perkenankanlah saya untuk membaca susunan acara kita pada hari ini, yaitu satu Pembukaan, dua Sambutan, tiga Pembacaan Tata Tertib, 4. Pembacaan CV, 5. Penyampaian materi oleh Kak Iqbal Haryadi, 6. Sesi tanya jawab 7. Ice breaking 8. Closing statement 9. Doa Sesi dokumentasi Dan dilanjutkan dengan penutup Karena tadi sudah kita buka dengan berdoa bersama-sama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Maka kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya Yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Kak Septi Dinintias. Kepada Kak Septi, diselahkan. Baik moderator, terima kasih atas waktu yang berlalu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak WD3, Bapak Sentot Kusairi SPD MSI. Yang kami hormati Kak Iqbal Haryadi selaku pemateri, yang kami hormati Presiden Mahasiswa FNIPA UM 2021, yang kami hormati para dan peserta, para undangan dan peserta yang telah mencepatkan hadir serta yang saya banggakan para panitia webinar Youth Future. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta taala telah memberikan waktu dan kesehatan sehingga dapat bertemu pada acara kali ini. Selain itu, selawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan. Para hadirin yang kami saya hormati, saya Septi Dintias sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. Webinar Youth Future yang diadakan kali ini mengangkat tema How to Build Personal Branding for Future Career in Digital Era yang bermaksud untuk memukas bagaimana cara membangun personal branding untuk karir kita ini. Saya selaku ketua pelaksana di acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri pada acara ini, yaitu Kak Iqbal Hariyadi, selaku Head of Brand Communication Kitabisa.com, yang merupakan salah satu platform digital di Indonesia ini. Jadi, Siapkan dua jam, teman-teman, dengan senyaman mungkin. Ambil minuman dan makanan ringan, biar kita mengikuti acara ini dengan enjoy dan seru, karena nanti, teman-teman semua juga bisa bertanya banyak hal dan berdiskusi juga dengan beliau pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya, akhir kata. Bila ada kurang dan salah dalam berjalannya acara ini, saya mewakili panitia. Mohon maaf. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat wal dan bisa berjumpa waktu di lain waktu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sepi atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Haidar Nur Arsyad selaku Presiden Mahasiswa FMIPA UM 2021. Kepada Kak Haidar, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Dr. Sentot Kusairi MSI, selaku Wakil dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang kami hormati Saudara Iqbal Haryadi selaku pemateri pada webinar Youth Future pada pagi hari ini, yang saya banggakan teman-teman pengurus BEMFAN PAUM 2021, serta seluruh peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya kita bisa hadir pada kesempatan webinar Youth Future pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa eh, bisa dari menuju, apa, bisa eh, menuju terang benderang zaman yang terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan kepada Saudara Iqbal Haryadi dan Pak Santopso Sairi, uh, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar Youth Future BEMFA 4 um 2021 pada pagi hari ini. Uh, harapan dari kami dari seluruh panitia dari BEMFA, dengan adanya webinar Youth Future ini, dengan how to build personal branding in digital era ini, seluruh peserta maupun uh, panitia sendiri dapat. Bisa untuk cara untuk membranding diri, karena branding diri sendiri diri ini sangatlah penting, khususnya di digital era. Karena dengan adanya personal branding ini, kita bisa bersaing dengan personal-personal lain, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila Hitafi wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haidar. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Sentot Kusairi, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, sekaligus membuka acara webinar Youth Future dengan tema How to Build Personal Branding for Future Career in Digital Era. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sentot Kusairi SPD MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya Pak Gendot bisa didengar dengan baik? Dapat ya, didengar dengan baik, Pak. Alhamdulillah, wa syukurillah, la khala wa la billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Uh, pertama-tama telah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini di tengah-tengah uh, pandemi yang ya, ternyata tidak reda juga kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan meskipun beberapa kegiatan terpaksa harus kita lakukan secara daring. Uh, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Miss uh, Septi Gening Tias yang sudah mengelola kegiatan ini, moderator juga Mr. Haidar uh, dengan berbagai program-programnya yang saya sangat yakin uh, program-programnya ini selaras dengan visi misi UN, di mana pada tahun 2030 kita ingin menjadi institusi yang terkemuka di bidang riset dan inovasi khususnya di Asia Tenggara. Nah kegiatan ini saya kira selaras dengan visi misi FMUM itu, nah, di mana memang ke depan tantangan ini tantangan sekaligus juga merupakan peluang bagi mahasiswa FMUM karena dengan adanya apa ya perkembangan teknologi informatika dan dunia yang mengglobal ini memang harus diantisipasi. Nah, saat ini terjadi berbagai disrupsi. Nah, wirausaha misalnya kalau zaman dahulu itu misalnya harus padat modal, harus banyak uang untuk bisa berwirausaha yang sekarang ini lebih padat teknologi dan padat gagasan oleh karena itu kegiatan-kegiatan nah, semacam ini personal branding dan lain sebagainya ini memang sangat diperlukan dalam mendukung inovasi-inovasi ke depan jadi pak Hidot sangat apresiasi terhadap kegiatan ini pak Hidot juga selalu berharap mahasiswa FNIPA UM M itu sekali lagi tidak hanya sukses ketika nanti sudah lulus tetapi pak Hendot ingin melihat kalian sudah mulai berjuang dalam berbagai hal baik itu secara luring atau dalam kehidupan sehari-hari maupun secara digital. Saya berharap uh, uh, semakin sukses kedepannya masing masa ini pak dan sukses sebagai apa akademik dan juga sukses non akademik. Oleh karena itu uh, saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ini Mas Iqbal Haryadi yang telah menyediakan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada mahasiswa Zumba Yang saya, saya mengetahui bahwa Mas Iqbal Haryadi ini juga rajin menulis. Nah, ini mohon inspirasi bagi anak-anak Zumba -anak Nah, jadi saya yakin kalau orang itu yang rajin menulis pasti biasanya itu rajin membaca. Nah ini literasi ini sangat diperlukan dan bisa menjadi inspirasi banyak mahasiswa yang suka membaca lalu berikutnya menulis dan akhirnya memiliki personal branding yang baik untuk mendukung karir ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan Pak Sendot berharap mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang terkait untuk mencapai personal branding yang diharapkan. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Sentot Kesairi SPD MSI selaku Wakil Dekan 3 FMI UM. UM. Dengan ini acara webinar Youth Future dengan tema How to Build Personal Branding for Future Career in Digital Era resmi dibuka. Sebelum memasuki acara inti, Perkenankanlah saya untuk membacakan tata tertib peserta webinar di Youth Future. Saya persilahkan kepada panitia untuk share screen. Tata tertib peserta webinar di Youth Future. Satu, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel Anda tersambung dengan internet yang stabil dan baterai yang cukup. Dua Aplikasi yang akan digunakan untuk webinar ini adalah Zoom Cloud Meeting dan YouTube, channel YouTube BEM FMIPA UM. Tiga, pelaksanaan webinar dimulai pada pukul 10 WIB. Link akses Zoom webinar akan dikirimkan melalui grup WhatsApp peserta webinar Youth Future 15 menit sebelum acara dimulai. Empat, Format nama peserta yang memasuki platform Zoom atau live YouTube adalah bus underscore nama lengkap contoh bus underscore Faira Farashia Fadila. 5. Setiap peserta menyiapkan bukti screenshot penyampaian materi sebagai bukti keikutsertaan dan diupload pada link presensi. 6. Peserta wajib hadir dan mengisi presensi. Link presensi akan diberikan pada live chat Zoom. 7. Link presensi akan dinonaktifkan setelah 10 menit sejak link dibagikan. Jadi pastikan kalian segera mengeklik presensi apabila link presensi sudah dibagikan oleh panitia. 8. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. 9. Peserta diharapkan bijak dalam memperlakukan fitur kolom chat dan Q&A. 10. E-sertifikat akan diberikan bagi peserta yang sudah terdaftar mengikuti acara, melakukan presensi, dan tidak meninggalkan grup WhatsApp hingga proses pengiriman e-sertifikat selesai. 11. E-sertifikat akan dikirimkan setelah pelaksanaan webinar berlangsung ke email peserta. 12. Batas komplain mengenai e-sertifikat maksimal H 7 dengan menghubungi CP di bawah. Kontak person dapat dilihat pada layar share screen. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi dengan tema "How to Build Personal Branding for Future Career in Digital Era" yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Haryadi. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Iqbal Haryadi. Kak Iqbal Haryadi, beliau merupakan Head of Brand Communication di Kitabisa.com. Kak ini pernah mendapatkan banyak honor and awards, yakni satu, World Summit Youth Award 2013, dua, Jakarta Social Innovation Camp, tiga, UI Young Creative Entrepreneur, empat, Goodwill Leadership Development Program Awardee, dan yang terakhir adalah YouTube Creator for Change Fellow 2018. Untuk hal-hal yang lain bisa dilihat di layar share screen. Kemudian, Kak ini juga memiliki eksperian-eksperian atau pengalaman, yakni dari tahun 2019 hingga sekarang beliau merupakan head of brand communication di kita bisa, juga pernah menjadi head of marketing pada tahun 2017 hingga 2019, ya sekitar dua tahun kemudian Beliau juga pernah menjadi digital storyteller pada tahun 2015 hingga 2017. Untuk experience yang lain bisa dilihat di layar search screen. Kemudian untuk education atau pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan di Albina Islamic Boarding School pada tahun 2004 hingga 2010. Juga telah menempuh sarjana, sarjana biologi. Di Universitas Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Begitulah tadi CV dari Kak Iqbal Haryadi sangat banyak dan menarik ya. Tentunya experience, uh, education, juga honor dan awards dari Kak Iqbal Haryadi ini. Jadi nggak salah kalau kita mengundang Kak Iqbal Haryadi ini sebagai pemateri hebat pada webinar Youth Future. Oke langsung saja karena Kak Iqbal Haryadi udah ada di sini. Saya silakan untuk Kak Iqbal untuk menyampaikan materi waktu dan tempat. Saya bersihkan, ya. Terima kasih banyak, teman-teman uh, panitia. Terima kasih juga, Pak Sentot, tadi sudah hadir dan membuka acara. Uh, selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga suara saya cukup clear, ya. Uh, bisa didengarkan, ya. Sip, oke. Okay, um, senang sekali pagi ini bisa. Bertemu dengan teman-teman, um, saya lihat pesertanya ada dua ratusan lebih, ya. Jadi, uh, mudah-mudahan teman-teman semua uh, sehat selalu, bersama keluarga juga sehat selalu, uh, di tengah kondisi yang mungkin tidak terlalu menyenangkan ini, kita mudah-mudahan tetap bisa belajar dan sharing bareng, ya. Nah, pagi hari ini, uh, seperti yang tadi udah disampaikan, selagi mungkin uh, teman-teman panitia boleh dibantu, saya bisa share screen. Uh, pagi ini kita mau uh, sharing soal personal branding. Nah, tadi. Mungkin dari Pak Sentot dan juga dari teman-teman uh, Panitia juga udah menyampaikan bahwa sebenarnya ini uh, kita di era digital ini jadi penting nih untuk uh, bisa melakukan branding gitu ya. Karena kita uh, dengan adanya internet dan social media semua akses sangat terbuka. Tapi uh, yang penting juga untuk di garis bawahnya adalah itu terbukanya untuk semua orang. Nah jadi uh, karena terbuka untuk semua orang kita harus Punya sesuatu yang unik yang membuat kita jadi bisa berkompetisi dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas uh, di pagi hari ini. Um, saya masih belum bisa share screen, Teman-teman panitia boleh dibantu di share screen dari saya langsung, ya. Sip, oke, udah bisa. Oke okay, teman-teman, jadi um, ya bahasannya adalah personal branding for your career. Nah, um, saya rasa teman-teman yang ada di sini mungkin uh, mostly atau semuanya bahkan ya uh, adalah masih mahasiswa ya, masih kuliah gitu. Jadi uh, ini sesuatu yang mungkin teman-teman akan sangat apa ya, akan sangat berguna teman-teman tahu dari sekarang, dari masih kuliah, entah teman-teman masih di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun terakhir gitu ya tahun terakhir yang nggak tahu tahun berapa tapi uh, di tahun berapapun teman-teman kuliah saat ini ini sangat uh, beruntung sekali teman-teman bisa tahu ini dari sekarang kenapa karena memang personal branding itu yes kalau kita ngomongin karir nanti akan terasanya mungkin setelah lulus gitu ya tapi kalau teman-teman sudah tahu dari awal dari kuliah teman-teman bisa mulai bangun personal brandingnya lebih dulu jadi nggak lulus duluan baru bangun personal brandingnya untuk membangun karirnya gitu nah ini yang kita bahas pada pagi hari ini gitu ya jadi kalau perkenalan singkat tadi mungkin udah dibacakan juga sama moderator singkatnya gitu ya um, gua Iqbal Haryadi saat ini head of brand communication di kita bisa uh, suka bikin konten juga di sosmed jadi mungkin setelah ini teman-teman kita bisa Say hi ya di Instagram atau di Twitter atau di manapun uh, sosmed yang teman-teman main gitu ya Itu akun saya nanti bisa kita message-message uh, dan mention-mentionan Oke, okay. nah mungkin karena ini undangan dari teman-teman FMIPA UM gitu ya Jadi mungkin jadi relevan juga untuk saya bilang bahwa dulu saya anak biologi, saya anak MIPA juga Saya anak MIPA UI, uh, dulu ngambil jurusan biologi dan uh, saya nggak tahu teman-teman tapi biasanya anak mipa kan biasanya dia pilihan kedua atau ketiga gitu ya biasanya anak-anak mau masuk fk atau masuk ft tapi pilihan kedua ketiganya mipa gitu ya terus akhirnya kepleset ke mipa tapi kalau saya pribadi sebenarnya biologi itu pilihan pertama saya gitu jadi uh, saya pilihan pertama memang memang, memang dari uh, apa dari sekolah pengen masuk biologi um, terus alhamdulillahnya masuk biologi ui uh, sempat Lulus juga biologi UGM, tapi akhirnya ngambilnya di UI. Dan uh, selama tiga tahun pertama kuliah saya explore tuh semua hal tentang biologi. Jadi saya benar-benar kayak uh, pengen cobain semua hal tentang biologi dan sebenarnya pengen membuktikan kira-kira saya uh, beneran biologi banget nggak sih anaknya gitu lah kasarnya. Jadi saya nyobain lah semua dari mulai lab, uh, apa mengerjakan di lab, magang di lab, gitu ya, magang di lapangan juga itu yang sebelah kanan. Foto saya magang di Pulau Tinjil tuh ada di selatan yang Pulau Jawa di Banten, uh, Pulau terpencil. Saya selama satu bulan berdua doang nih sama si orang ini, uh, dia PhD uh, candidate dari US yang lagi penelitian di Indonesia waktu itu saya bantuin. Selama satu bulan saya ada di pulau itu, uh, tiap hari hujan, tiap hari ngambil data ke lapangan gitu ya. Um, sampai akhirnya saya nyoba eksplor sana sini dan akhirnya e, menemukan bahwa ternyata saya nggak cocok nih berkarir di biologi gitu ya sayanya karakter saya dengan apa yang dibutuhkan seorang saintis baik di lab maupun di lapangan tuh kayaknya saya nggak cocok sehingga akhirnya saya memutuskan di tahun ketiga gitu ya saya memutuskan bahwa kayaknya kalau untuk berkarir saya nggak bisa di biologi jadi saya harus mencari hal lain mengeksplor hal lain untuk jadi pilihan karir saya setelah lulus makanya kemudian saya belajar Digital marketing secara otodidak lewat komunitas, lewat sharing-sharing seperti ini, gitu, dan akhirnya um, saya bergeraknya di digital marketing saat ini, gitu. Singkatnya, nah, jadi maksudnya, saya nyampein ini sebagai konteks teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang hubungannya sama uh, kehidupan sebagai mahasiswa, MIPA, dan nanti ke depannya, kayak gimana, saya kayaknya bisa jawab karena saya punya konteks yang sama dengan teman-teman. Nah, kalau dalam konteks membangun personal branding, saya mulai dari ngeblok tahun 2010 dari pertama kali kuliah, gitu ya. Dari masuk kuliah, saya ngeblok saya beli domain iqbalharyadi.com, saya banyak nulis di sana. Kemudian saya banyak sharing juga di YouTube, biasanya bahas tentang buku yang saya baca atau saya sharing-sharing dengan teman-teman uh, saya yang juga punya cerita-cerita yang unik, gitu ya. Dan saya juga bikin konten di Instagram. Uh, selain itu saya juga bikin podcast Namanya Podcast Subjektif Udah ada dari tahun 2015 uh, Isinya banyak obrolan uh, Interview dengan anak-anak muda keren lain uh, Dengan berbagai tema lah Tentang self-development buat anak muda Dan buat anak-anak uh, muda membangun awal karirnya gitu Dan ini nanti teman-teman bisa cek di Spotify Dan saya juga udah nulis dua buku um, Kenapa saya share ini Sebenarnya adalah saya untuk kasih konteks bahwa uh, Personal branding yang saya buat itu uh, yang akan saya share sekarang, itu dari pengalaman-pengalaman saya yang barusan saya saya share, gitu ya, bahwa saya bikin konten di Instagram, bikin konten di YouTube, udah nulis dua buku, dan lain-lain. Itu yang pengen coba di-share di hari ini, gitu ya. Nah, kalau konteksnya di dunia karir, teman-teman mungkin perlu uh, perhatikan juga bahwa dunia karir itu berubah dengan sangat-sangat cepat, teman-teman teman-teman nanti kalau secara data bisa lihat nih dari tren global ya di World Economic Forum abis ini uh, saya share tapi singkatnya teman-teman jenis pekerjaan aja itu berubahnya sangat cepat ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lima tahun lalu masih ada atau lima tahun lalu masih rame sekarang udah hilang udah nggak ada bahkan hilang gitu uh, ada juga yang lima tahun lalu pekerjaan ini nggak ada yang nyari sekarang malah paling dicari-cari nah ini Tren-tren yang mungkin kita sebagai uh, orang yang nanti akan terjun ke dunia pekerjaan juga harus mulai aware juga bahwa ada perubahan-perubahan ini gitu ya. Kalau panjangnya nanti teman-teman bisa cek di salah satu episode uh, podcast saya, saya bahas itu future of jobs, nanti teman-teman bisa cek. Cuma singkatnya gini teman-teman, kalau kita lihat nih datanya ya, uh, ini yang da tadi dari World Economic Forum. Kalau dia ngasih lihat ada 20 jenis pekerjaan yang paling meningkat demand-nya paling dibutuhkan gitu ya. Demand-nya naik terus. Dan ada 20 pekerjaan yang demand-nya menurun terus atau bisa dibilang makin lama makin akan hilang gitu. Kalau kita lihat misalnya top 20 pekerjaan yang demand-nya naik terus. Di situ ada data analyst, scientist, ada AI and machine learning specialist, ada robotics engineers, ada fintech engineers dan lain-lain. Itu nanti teman-teman bisa lihat. Sementara kalau untuk yang yang menurun terus, itu ada data entry clerks, tukang input data, gitu ya. Akuntan dan auditor itu juga menuntun menurun terus. Financial analyst itu juga menurun terus dan lain-lain, gitu ya. Nah, um, tentu bukan artinya teman-teman yang diminta, oh berarti saya harus kerja jadi data analyst, gitu ya, atau saya harus kerja jadi software developers, bukan begitu. Tapi teman-teman perlu ngelihat polanya. Kita lihat polanya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang terus menurun itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang udah nggak relevan metodenya. Misalnya tadi ada door-to-door -door sales. Nah makin ke sini door-to-door sales tuh makin tidak relevan. Karena ya teman-teman sekarang udah jarang sekali belanja dari sales yang datang dari rumah ke rumah. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman masih sempat ya merasakan ada kayak tukang panci keliling gitu yang beneran pakai 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 meja pakai dasi itu sales gitu tukang sales keliling dari satu pintu ke pintu yang lain. yang sampai yang semakin ke sini udah makin nggak ada gitu. mungkin sekarang di Indonesia masih ada tapi sangat-sangat sedikit gitu. orang udah belanjanya online aja gitu atau dia ya belanja ke mall dan lain-lain. kalau door-to-door -door show sudah hampir nggak ada. jadi pekerjaan yang udah nggak relevan metodenya itu semakin hilang. dan yang juga semakin menurun adalah pekerjaan yang clerical atau administratif, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sebenarnya bisa dikerjakan oleh software gitu atau bisa diotomasi misalnya akuntan tadi bahkan ada akuntan kan. Nah, akuntan bisa jadi makin lama demand-nya makin menurun bukan karena sudah tidak dibutuhkan, tapi karena kalau dulu misalnya untuk buat laporan keuangan butuh 5 orang akuntan, saat ini mungkin cuma butuh satu akuntan yang jago Excel gitu, yang jago mengelola software. Sehingga sat cukup satu orang akhirnya. Ah, ya, so, otomatis kan demand-nya berarti menurun kan. Yang tadinya dibutuhkan lima sekarang satu, Nah, itu yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pekerjaannya sekarang sudah mulai bisa diotomasi dengan software ataupun dengan uh, mesin gitu ya, dengan robot. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang demandnya meningkat terus itu adalah yang berhubungan dengan tech atau digital gitu ya, robotics, AI, machine, IoT, digital marketing itu naik terus. Terus yang berhubungan dengan data dan informasi, data scientist, database professional, information analyst dan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki, uh, yang harus memiliki skill problem solving yang tinggi teman-teman. Jadi misalnya business development professionals, project managers, organizational development specialist dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin bahasa bahasa juga teman-teman mungkin nggak terlalu familiar ya. Tapi mungkin yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa semakin kesini pekerjaan yang udah nggak relevan metodenya semakin tidak dibutuhkan. Pekerjaan yang clerical dan administratif yang kalau teman-teman cuma bisa input data doang, cuma bisa melakukan Hal-hal yang manual doang itu juga akan uh, hilang, akan gak relevan. Sementara yang berhubungan dengan tech digital, berhubungan dengan data, dan berhubungan dengan problem solving skill itu akan semakin dibutuhkan apapun industrinya. Nah, sehingga kita perlu beradaptasi dan apapun pekerjaan yang kita pilih, nanti teman-teman baik bekerja di bidang NIPA maupun di bidang yang lain, kita perlu unique value. Harus ada yang unik nih dari kita gitu, karena kalau nggak, teman-teman nggak bisa bersaing uh, di dunia karir, ada banyak banget orang-orang yang nyari kerja. Yang uh, apa namanya yang dalam tanda kutip memperebutkan tempat yang sama gitu ya, uh, tapi sebenarnya semua orang harusnya bisa uh, mendapatkan tempat asalkan jelas value-nya apa sih, yang lo punya gitu, skill yang lo punya apa sih, lo bisa melakukan apa sih, dan lain-lain. Selama teman-teman bisa menjawab itu, harusnya teman-teman akan uh, bisa memulai karir dan mengembangkan karir dengan baik. Nah, disinilah personal branding bisa membantu untuk teman-teman menunjukkan sebenarnya. Unique value lo apa sehingga membuka kesempatan yang kita inginkan. Nah ini yang akan kita bahas kurang lebihnya teman-teman. Uh, saya bikin dalam bentuk uh, apa namanya handwritten ya, ditulis tangan. Jadi gue melakukan proses personal branding itu dari tahun 2010. Um, bahkan saat yang gue bekerja di kita bisa saat ini. Jadi um, Gue juga gabung di Kita Bisa dari sangat awal, dari kita masih berempat gitu ya. Jadi bangun-bangun, uh, bangun apa namanya, bangun organisasi dan company-nya bareng-bareng gitu sampai sekarang timnya mungkin udah tiga ratusan orang dan uh, mungkin semoga teman-teman semua juga udah familiar dengan Kita Bisa gitu ya. Jadi bahkan gue gabung di Kita Bisa pun karena personal branding juga gitu. Uh, gue bahkan udah dapat pekerjaannya sebelum gue lulus pada saat itu. Jadi yang akan gue bagikan adalah uh, lessons learn dari melakukan branding sejak 2010 ini, teman-teman. Nah, mungkin kita mulai dari benefit dulu deh, teman-teman. Oke, okay, apaan sih? Kenapa sih? Emang kalau gue punya, kalau gue melakukan personal branding, gue dapat apa? Nah, ini yang gue tulis kurang lebih ada empat, teman-teman ya. Yang pertama adalah peluang karir. Teman-teman akan bisa dapetin peluang karir, baik. Ya tadi ya, mungkin bahkan tidak perlu mencari kerja, tapi kerjaan yang nyari kita gitu. Jadi kita nggak perlu apply apply bahkan. Uh, kerjaannya yang nyari kita kita tinggal ya bukan tinggal duduk diam ya tapi kita duduk diam aja kerjaannya datang dan kita uh, ambil kesempatan itu gitu ya Dan itu yang terjadi sama gua satu peluang karir kedua tentu uang um, kalau konteksnya kita ngomongin pekerjaan ya kita dapat uang sebagai uh, apa namanya yang kemudian kita bisa ngembangin hidup kita lebih baik lah gitu ya dan yang ketiga adalah network teman-teman bisa dapat network um, jaringan ke orang-orang yang baru gitu ya uh, ataupun memperbanyak jaringan orang-orang yang udah lama kenal gitu sama yang terakhir hati yang penuh. Nah gue mau garis bawahi dulu hati yang penuh ini teman-teman yang gue dapatkan dari personal branding. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang penuh? Yang gue maksud dengan hati yang penuh adalah yang kayak gini nih. Jadi gue sering dapat dm, gue sering dapat email, gue sering dapat uh, pesan dari orang-orang yang mungkin mereka ngeliat konten gue atau dengerin konten gue atau nonton konten gue yang mereka berterima kasih gitu ya ini contoh misalnya di LinkedIn ada yang uh, kasih message Hai Iqbal semoga kabar baik I just wanted to say thank you for sharing many articles on personal development recently gue baru pindah kerjaan dan tips networking lu sangat berguna untuk individual kayak gue yang masih developing their career uh, dan selesai dan selesai jadi orang ini adalah uh, orang yang gak gue kenal dia baca tulisan artikel gue di 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 medium gitu ya terus dia kirim message ke gue di LinkedIn dan ternyata dia kerjanya di Singapura gitu. Jadi gue nggak pernah kenal sama orangnya, tapi dia bisa dari konten yang gue bikin dia dapat sesuatu dan uh, kira kita kenalan dan pesan-pesan uh, seperti ini yang gue bilang bikin hati gue penuh gitu ya. Atau misalnya yang lain um, di komentar-komentar di YouTube gitu ya. Oh makasih ya gue lagi down buat belajar gambar pas lihat ini jadi semangat lagi gue. Waktu itu pernah bikin video ngobrol sama teman gue yang ilustrator lah gitu yang dia bisa menghasilkan uang dari jualan ilustrasi gitu ya. Terus ada juga yang thank you udah share tentang peluang karir bisnis dari dunia digital bermanfaat banget buat saya yang lagi merangkak jadi freelance designer. Jadi orang-orang uh, yang ini semuanya nggak ada yang gue kenal nih orang yang nggak kenal langsung gitu ya. Uh, sebelumnya tidak kenal tapi mereka lihat konten uh, jadi mereka berterima kasih. Bahkan ada juga yang kirim pesan dia uh, screenshot pulau Sulawesi gitu ya. Terus ada pulau di bawah uh, tangannya Sulawesi itu di lingkaran merah intinya dia bilang gue dari pulau kecil yang di lingkar merah ini nih gue dengerin uh, podcast lo gitu dan itu menurut gue sangat powerful ya karena mungkin posisi uh, gue di Jakarta sekarang sebar, sekarang gue posisinya di Bandung gitu ya tapi kita tetap bisa belajar bareng mungkin gue bisa ketemu sama teman-teman gue yang ada di Jakarta atau ada di Bandung tapi uh, dengan adanya dengan bikin konten kayak gini akhirnya sama orang-orang yang ada di Sulawesi atau bahkan dimanapun kita tetap bisa connect dan belajar bareng gitu ya nah itu sebenarnya yang bikin hati penuh dan menurut gue itu um, apa ya um, itu tujuan utama gue melakukan personal branding sebenarnya teman-teman bukan bukan mendapat pujiannya tapi uh, membantu orang-orang gitu ya menjadi manfaat buat orang-orang nanti yang, da yang dari situ baru kemudian tiga hal yang tadi tuh ada peluang karir ada uang sama network itu akan ngikut sendiri gitu jadi, kita perlu tahu dulu, nih, apa sih personal brand gitu ya, setelah kita tahu, oke, okay, manfaatnya tadi yang bisa kita dapetin dari personal branding itu yang tadi empat hal tadi, kita perlu tahu apa itu personal brand. Gampang ya, teman-teman, coba jawab pertanyaan ini, uh, isi yang garis bawah merah dengan nama lo, gitu ya. Jadi, misalnya nama gue Iqbal nih, oke, okay, Iqbal, Iqbal yang mana nah jawabannya itu adalah personal brand lo saat ini jadi misalnya nih ya kita uh, joking gitu ya misalnya kalau di kampus kan misalnya iqbal iqbal yang mana oh itu iqbal anak basket nah itu personal brand gue berarti karena gue dikenalnya karena itu gitu uh, biasanya bisa jadi ditanya lagi iqbal iqbal anak basket yang mana itu iqbal anak basket yang suka ke masjid misalnya gue suka ke masjid juga gitu ya Uh, itu personal brand gue, berarti orang berarti inget gue karena gue suka main basket dan gue suka ke masjid. Uh, nah, sekarang tanyakan ke diri lo sendiri, pakai nama lo, uh, Iqbal, Iqbal yang mana, jawabannya apa? Nah, jawabannya saat ini itu adalah personal brand lo saat ini, jadi bisa jadi karena fisik nih, oh Iqbal yang kribo gitu, Iqbal yang kribo, Iqbal yang badannya gede, Iqbal yang uh, apa namanya, mata sipit, dan seterusnya gitu ya. Uh, bisa juga karena skill. Oh, Iqbal yang jago desain itu atau tadi oh Iqbal yang anak basket. Oh, Iqbal yang uh, apa namanya yang suka yang suka jadi MC kalau ada acara BM misalnya kayak gitu. Uh, atau bisa juga karena title atau atribut. Oh, Iqbal yang anak gojek itu kan. Oh, Iqbal yang anak kita bisa itu kan. Dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi, apapun jawabannya, teman-teman, itulah personal brand teman-teman saat ini, dan kemungkinan besar di antara karena tiga hal ini, gitu ya, karena fisik, karena skill, atau karena title dan atribut. Gitu uh, intinya, personal brand adalah apa yang orang ingat dari lo dalam karir ini yang disebut reputasi. Nah, jadi pertanyaannya adalah... Apakah reputasi yang teman-teman punya saat ini, tadi kan ditanya ini Iqbal, Iqbal yang mana? Teman-teman kan punya jawabannya nih gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah reputasi yang teman-teman punya saat ini sesuai keinginan lo atau enggak? Karena bisa jadi tidak sesuai keinginan kita gitu. Jadi misalnya kita sekarang dipanggil oh Iqbal 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 Ambon misalnya karena gue hitam atau kribo gitu ya kan biasanya kita ada tuh di tongkrongan yang dipanggil Ambon gitu ya. bisa jadi gue nggak suka sama reputasi itu gue pengennya dikenal karena karya gue gue pengennya dikenal karena ke kemampuan gue melakukan sesuatu dan lain-lain gitu ya uh, sehingga kalau misalnya reputasi yang kita punya saat ini bagus sesuai dengan keinginan kita berarti kita lanjutin tapi kalau misalnya enggak berarti harus ada yang diubah teman-teman nah Makanya untuk membangun reputasi ini, kita melakukan aktivitas yang kita sebut dengan personal branding. Apa sih personal branding? Aktivitas memberi tahu orang siapa kita untuk membuka peluang yang kita inginkan. Gue ulang, aktivitas memberi tahu orang lain siapa sih kita untuk membuka peluang yang kita inginkan. Jadi kalau di garis bawahi teman-teman, memberi tahu orang ini aktivitasnya. Apa yang kita kasih tahu ke orang? Siapa kita, objeknya. Jadi, kita cerita nih, siapa kita? Kita bisa apa? Apa yang sudah kita pernah lakukan? Portofolio kita apa? Dan lain-lain untuk mendapatkan goalnya, untuk mendapatkan peluang yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman dari bawah tuh, peluang yang kita inginkan, misalnya, teman-teman, apa ya? Misalnya, teman-teman ngefans banget sama Marvel, misalnya kayak gue ngefans banget sama Marvel, terus pengen banget deh bisa main ke Disneyland gitu ya. Ini kita berhayal-hayal pandemi, udah nggak ada gitu ya bisa pengen banget diundang ke Disneyland ke US ke Avengers Campus gitu ya nah mungkin nggak Disney tahu eh Disney ngasih gua tiket gratis ke US kalau gua nggak pernah ngasih tahu bahwa gua adalah fans Marvel gitu nggak mungkin atau misalnya contoh lain uh, teman-teman pengen banget uh, anak Mipa gitu ya pengen banget gua berkunjung ke Jepang gitu ke uh, Tokyo University atau ke Sendai atau kemana gitu ya untuk lihat kegiatan lab di sana itu seperti apa dan pengen lanjut kuliah di sana Um, mungkin nggak lo akan dapat kesempatan beasiswa atau dapat kesempatan uh, ada ada misalnya ada profesor di sana yang kemudian uh, ngasih kesempatan untuk lo penelitian di sana kalau lo nggak pernah cerita bahwa sebenarnya lo tuh suka banget mikrobiologi misalnya atau lo suka banget biologi genetika um, dan pengen banget belajar di sana nggak mungkin gitu. Nah, itulah personal branding yang pengen. Uh, per, itulah inti dari personal branding, bahwa kita pengen dapat peluang yang kita inginkan dengan cara ngasih tahu ke orang siapa kita. Gitu. Nah, kalau kita reverse engineer, uh, reverse engineer itu istilah untuk uh, apa namanya? Kita meretelin nih, oke, okay, dari ujungnya apa untuk mendapatkan ujungnya ini, kita perlu melakukan apa gitu ya. Kalau kita reverse engineer, kurang lebih... Uh, proses seperti ini teman-teman. Untuk mendapatkan peluang karir, teman-teman harus punya reputasi. Untuk mempunyai reputasi, teman-teman, untuk membangun reputasi, teman-teman harus bikin konten. Untuk membangun konten atau untuk bikin konten, teman-teman harus mengerti prinsip-prinsip membuat konten. Dan untuk bisa terus, untuk mengerti prinsip membuat konten, teman-teman harus punya misi. Nah, kita pretelin satu persatu gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita pengen dapetin peluang karir. Oke, okay, kita pengen dapetin peluang karir. Uh, apa sih peluang karir? Kurang lebih peluang karir adalah dapat job, dapat pekerjaan, dapat project gitu ya. Project itu artinya ya teman-teman dapat yang satu kali lah gitu. Kalau pekerjaan kan mungkin oke okay, tiap uh, teman-teman masuk ke sebuah company terus bekerja dapat penghasilan setiap bulan. Kalau project atau gig itu mungkin yang sekali sekali datang, sekali datang gitu ya. Sama yang terakhir adalah dapat network, dapat uh, jejaring gitu ya nah untuk mendapatkan peluang karir ini apa sih yang perlu uh, untuk mendapatkan peluang karir kita harus punya reputasi nah kalau untuk mendapatkan pekerjaan reputasi kita harus kita harus punya reputasi kita punya skill apa kita punya expertise apa kita punya interest di bidang apa kalau kita pengen mendapatkan peluang karir dalam bentuk project kita harus kasih lihat ke orang kita punya karya apa dan portofolio kita apa. Apa sih yang pernah kita bikin, apa aja proyek yang pernah kita kerjakan, dan lain-lain. Dan kalau teman-teman pengen dapetin jejaring, teman-teman harus punya, uh, harus ngasih tahu ke orang uh, title atau community-nya teman-teman. Teman-teman tuh bagian dari komunitas apa, atau sekarang saat ini misalnya mahasiswa UM, gitu ya, mahasiswa MIPA UM, dan lain-lain. Nah, coba kita peretelin lagi satu persatu. Untuk membangun si reputasi tadi, yang harus kita lakukan adalah kita membuat konten. Nah, kita cek satu-satu ya. Ini ada tiga. Yang pertama, untuk membangun reputasi bahwa kita punya skill, punya expertise, punya interest di bidang tertentu. Apa konten yang harus kita bikin? Yang harus kita bikin adalah kita share what we know, atau learn, atau interested in. Kita share apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita uh, punya ketertarikan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa share nih, misalnya bikin kontennya adalah, oke, okay, ini yang gue pelajari dari menjalankan 20 event selama 2021, misalnya teman-teman di BEM banyak bikin event gitu, misalnya ya, itu bisa dilakukan gitu. Atau teman-teman bisa juga share ulang apa yang teman-teman pelajari dari buku yang teman-teman baca, dari video yang teman-teman tonton, atau dari podcast yang teman-teman dengar gitu. Atau teman-teman juga bisa bikin case study misalnya uh, lagi teman-teman lagi, lagi pengen pengen dikenal sebagai orang yang punya expertise atau interest di bidang mikrobiologi oh teman-teman bisa lihat banyak banget ada case tadi di luar sana misalnya bagaimana Jepang uh, misalnya ini contoh aja ngasal ya bagaimana Jepang menggunakan alga untuk menggantikan sayur misalnya gitu di Jepang dengan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan uh, bertani pada umumnya gitu uh, tanpa teman-teman harus benar-benar sudah melakukan itu kan teman-teman bisa Melakukan riset, uh, nulis ulang, dan ngasih tahu ke orang bahwa gue minat banget nih ke hal ini sampai gue bikin tulisan seperti ini. Gitu, nah, itu untuk, uh, untuk membangun reputasi di sisi skill, expertise, dan interest. Kemudian, untuk membangun reputasi bahwa teman-teman punya karya, teman-teman punya portofolio, share apa yang teman-teman udah pernah kerjakan atau pernah bikin. Jadi teman-teman bisa share project yang pernah teman-teman kerjakan, share portofolionya. Kalau mungkin teman-teman adalah desainer atau uh, videografer misalnya ya share aja video yang pernah teman-teman bikin apa. Atau kalau belum ada ya berarti bikin supaya ada yang bisa di share gitu ya. Teman-teman uh, juga bisa share proses yang dilakukan. Oke okay, nih behind the scene uh, gue me melakukan mengerjakan video ini misalnya. Atau bisa juga share award atau uh, testimonial dari orang-orang yang pernah kerja bareng sama teman-teman. Nah terakhir kalau teman-teman pengen membangun reputasi uh, punya title, uh, reputasi sebagai orang yang punya title atau sebagai orang yang uh, menjadi bagian dari komunitas tertentu, share aja siapa yang lu tahu dan siapa yang tahu lo gitu. Jadi bisa share, misalnya bikin kolaborasi sama orang lain gitu ya. Mention orangnya, teman-teman habis -teman, belajar sesuatu dari let's say misalnya dari webinar ini gitu ya. lo bisa share nanti kan mention gue dan itu kan akan menunjukkan oh ternyata Orang ini tuh mengasosiasikan dirinya dengan siapa, gitu. Nah itu juga akhirnya jadi bagian dari reputasi yang lo bangun, gitu. Nah itu kurang lebih teman-teman. Uh, apa sih konten yang perlu kita bikin untuk membangun reputasi kita? Secara umum seperti ini. Nanti kita mungkin uh, cek beberapa contoh di akhir, gitu ya. Nah untuk kemudian membangun ini, teman-teman perlu memilih platformnya. Oke, hey, uh, gue bikin konten untuk membangun reputasi gue di mana nih, gitu. Nah, platformnya sebenarnya tinggal disesuaikan yang paling cocok sama teman-teman dan yang paling cocok juga sama goalnya, gitu ya. Tergantung goalnya apa dan uh, yang paling cocok sama teman-teman yang mana, gitu. Misalnya, ini kan beberapa pilihan. Saya yakin teman-teman juga udah familiar, lah ya. LinkedIn itu sangat-sangat underutilized, teman-teman. Sebenarnya sangat Nah, LinkedIn adalah platform yang sangat-sangat bermanfaat untuk pengembangan karir Tapi jarang sekali apalagi mahasiswa yang memanfaatkan ini gitu Padahal kesempatan opportunity-nya besar sekali Organic reach-nya masih gede banget Kalau teman-teman bikin postingan kemungkinan reach-nya Kemungkinan postingan tersebut dilihat banyak orang itu masih sangat-sangat besar Bahkan kepada orang-orang yang mungkin belum connect sama kita Atau belum follow kita di LinkedIn gitu ya jadi satu LinkedIn, dua Instagram tentu saja karena semua orang ada di sini. Podcast juga naik terus tapi catatannya adalah teman-teman harus punya uniqueness yang cukup tinggi. YouTube itu sangat bagus juga untuk tema-tema yang mungkin sering dicari orang gitu ya. Karena YouTube itu platform search engine kedua terbesar setelah Google. Orang paling banyak nyari sesuatu itu pertama di Google, kedua di YouTube gitu. Jadi kalau teman-teman punya Uh, apa namanya pengen bangun reputasi yang sifatnya apa ya uh, sesuatu yang dicari orang itu YouTube sangat bagus juga untuk melakukan hal itu. Nah itu nanti teman-teman bisa pilih lah ada platform-platform lain tentu masih banyak ada TikTok, ada Twitter dan lain-lain ya. Uh, silakan pilih platformnya yang paling cocok dan paling sesuai dengan goal teman-teman nah kemudian untuk kemudian kita bikin konten tadi kan kita udah tahu oke okay, konten yang dibikin apa aja sebelum kemudian kita bisa bikin konten ya kita mesti paham dulu nih beberapa prinsip pembuatan konten gitu ya yang pertama adalah kalau teman-teman baru mulai bikin konten jangan takut jelek karena pasti jelek jadi kan suka nih teman-teman uh, mau bikin konten terus aduh uh, gue takut nih um, apa namanya takut ngepost ini soalnya takut takut jelek takut dibilang orang jelek jangan takut karena sudah pasti jelek <laughs> kan teman-teman baru mulai uh, itu adalah penjelasan paling masuk akal yang kalau teman-teman takut untuk ngepost sesuatu karena takut dibilang jelek nggak perlu takut karena pasti jelek kan lo baru mulai nggak mungkin lo baru mulai langsung jago nggak mungkin lo baru mulai langsung keren pasti jelek jadi dengan menyadari ini harusnya itu lebih membebaskan kita untuk ya udah gue bikin aja gue posting aja gitu ya itu yang pertama yang kedua adalah uh, tulis atau bicaralah seperti kita uh, berbicara sehari-hari nah ini yang uh, menurut gue juga penting karena seringkali orang bikin konten uh, itu bahasanya terus jadi seralu serius jadi terlalu pengen kelihatan keren dan lain-lain padahal justru konten yang paling enak dikonsumsi adalah konten yang kayak Obrolan sehari-hari aja, gitu. Tulisan sehari-hari aja, atau seperti kita berbicara seperti hari-hari aja. Yang ketiga adalah uh, shift fast and consistent, bikin konten secepat mungkin dan konsisten. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita mau bikin satu konten cuma satu postingan doang, terus bikinnya sampai tiga hari, terus abis posting, baru nge-post lagi, nanti dua minggu lagi, gitu. Nah, itu akan sangat tidak efektif dan akan sangat lama untuk membangun reputasi ke reputasi yang teman-teman inginkan. Yang keempat adalah nggak perlu mikirin banyak orang teman-teman. Goal dalam dalam membuat konten supaya kita mau konsisten dan mau dan merasa bahwa konten kita bermanfaat dan kita membangun reputasi yang kita inginkan adalah cukup cari cukup cari satu orang yang apresiasi karena percaya teman-teman cukup satu orang aja yang bilang kayak message message yang tadi gue tunjukin cukup satu orang aja yang bilang nge DM lo bilang eh thank you ya lu udah nge share ini bermanfaat banget nih gitu atau komen di postingan kita Eh thank you ya, gue baru tahu nih gitu. Cukup satu orang yang kayak gitu aja, itu yang akan bikin kita pengen bikin konten lagi dan lagi gitu. Jadi itu yang kita jadikan uh, goal kita dalam membuat konten. Nah yang terakhir adalah macro patience, micro speed. Maksudnya apa? Untuk memetik hasilnya, kita perlu kesabaran jangka panjang. Tapi dalam hal eksekusinya, kita perlu kecepatan dalam micro. Jadi dalam eksekusi kita harus cepat nih, oke. Okay bikin satu postingan keluarin, bikin satu postingan keluarin, bikin satu postingan keluarin, dan lihat evaluasi terus hasilnya seperti apa. Tapi untuk dapetin apa namanya hasilnya yang sampai ke peluang yang kita inginkan yang tadi di depan kita bahas ya mungkin itu butuh waktu teman-teman. Gak mungkin juga teman-teman baru posting sekarang, baru baru posting seminggu, sebulan, tiga bulan, terus tiba-tiba pengennya dapat, oh langsung dapat uh, tawaran kerja, oh langsung dapat Project yang uh, puluhan juta gitu, yang gak mungkin, tidak akan mungkin terjadi. Jadi dalam memetik hasilnya tentu teman-teman perlu kesabaran. Makanya kenapa tadi gue bilang di awal, ini teman-teman sangat beruntung sekali kalau bisa tahu aware soal ini dari sekarang, karena teman-teman bisa membangun personal branding dari sekarang. Sehingga dilakukan dari sekarang, pas nanti teman-teman udah mau lulus atau bahkan pas lulus, itu nggak pusing baru bangun personal brandingnya, udah bisa memetik hasilnya gitu udah bisa dapat peluang kerja udah bisa punya jaringan udah bisa dapat orang-orang yang nawarin kerjaan bahkan sebelum teman-teman lulus karena teman-teman sudah melakukan personal branding mulai dari sekarang itu yang gue lakukan dan yang gue temui bahwa ternyata teman-teman gue pada saat itu banyak yang pas lulus bingung baru nyari kerja baru nyari peluang dan lain-lain sementara gue karena gue sudah membangun personal brandingnya dari awal kuliah bahkan sebelum lulus pun gue sudah dapat kerjaan tanpa gue harus apply gitu. Nah itu yang makanya kenapa secara untuk ya teman-teman perlu kesabaran. Tapi untuk mengerjakannya eksekusinya teman-teman harus speednya harus cepet gitu dimulai dari sekarang. Nah terakhir supaya teman-teman bisa konsisten terus apa namanya membangun personal brandingnya dengan baik, teman-teman harus punya misi teman-teman harus tahu nih satu personal why teman-teman tuh apa apa sih yang jadi alasannya teman-teman gitu ya personal why-nya apa uh, personal why itu maksudnya gampang ya gini ini filosofi sekali tapi sebenarnya nggak nggak terlalu juga ya maksudnya kalau teman-teman bangun karir uh, harusnya punya ini apa sih alasan lo ada di dunia ini gitu ya apa alasan lo pengen bekerja gitu kalau gue misalnya personal why gue adalah Uh, gue percaya bahwa yang manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Jadi, gue pengen apapun yang gue kerjakan itu memberi manfaat buat orang lain. Itu personal why gue, sehingga apapun karir yang gue pilih, apapun pekerjaan yang gue ambil, apapun proyek yang gue kerjakan, itu harus bisa menjawab bahwa apakah kalau gue kerjakan ini akan jadi manfaat buat orang lain atau enggak. Sehingga, itu juga yang mendorong gue untuk terus membangun personal branding secara konsisten, bahkan sebelum gue bisa lihat hasilnya. Itu yang pertama, jadi teman-teman juga harus punya nih apa personal why teman-teman. Yang kedua adalah impact apa, dampak apa, dampak positif apa yang pengen lo sebar, uh, dan manfaat apa yang pengen lo uh, ciptakan, teman-teman. Jadi juga, teman-teman harus uh, jawab gitu ya, semakin spesifik, semakin baik. Misalnya, teman-teman punya uh, keinginan atau bisa menjawab bahwa, oh, dampak yang ingin gue inginkan adalah gue pengen bagaimana caranya melihat, um, apa namanya. Fisika tuh, ilmu fisika tuh bisa membantu uh, apa namanya membantu Indonesia lebih hemat energi misalnya kayak gitu ya teman-teman memang punya interest ke arah sana misalnya. Nah itu itu yang teman-teman pegang punya misi itu sehingga nanti membangun personal brandingnya akan lebih kokoh gitu, ya. akan lebih konsisten. Nah terakhir adalah legacy apa sih yang ingin lo tinggalkan? Apa yang apa yang lo ingin anak atau keluarga lo ingat dari lo? Nah uh, ini juga teman-teman bisa jawab. Nah sehingga kalau kita balik ke proses tadi gitu ya, kurang lebih ini prosesnya teman-teman yang teman-teman masih di masing-masing prosesnya perlu bisa pahami dan kemudian eksekusi yang pertama tadi teman-teman harus punya misi setelah teman-teman tahu misi teman-teman apa teman-teman mengerti memahami apa sih prinsip-prinsip membuat konten principles of creation yang ketiga teman-teman bikin kontennya teman-teman udah tahu bikin kontennya apa aja yang harus dibikin untuk kemudian bisa membangun reputasi yang keempat dan dari reputasi tersebut yang kemudian akan menghasilkan peluang karir teman-teman akan bisa mendapatkan pekerjaan mendapatkan penawaran tawaran project atau gig dan teman-teman mendapatkan jejaring-jejaring yang baru. nah Terakhir, personal branding itu kayak investasi, teman-teman. Kan sekarang mungkin teman-teman juga sering lihat ya di Instagram atau di social media, lagi rame lah bahasan soal investasi. Nah, menurut gue, personal branding adalah investasi diri yang seringkali tidak dibahas atau tidak dipikirkan oleh banyak orang, apalagi mahasiswa, uh, anak muda gitu ya. Padahal ini investasi yang sangat-sangat penting, kita investasi ke diri sendiri uh, karena uh, sebagaimana investasi pada umumnya. Kalau di tempat lain, kalau investasi lain, misalnya uang yang kita taruh di sebuah saham, misalnya gitu ya, atau kita menanam nabung emas gitu ya, itu adalah hak, akan terus compounding, teman-teman akan terus menghasilkan, akan terus menggulung keuntungannya gitu ya, sama halnya dengan personal branding. Jadi, kalau di personal branding yang kita tanam atau yang kita investasikan adalah konten yang kita bikin, konten yang kita bagikan, dan impact yang kita ciptakan nah semakin banyak itu kita lakukan semakin semakin awal kita lakukan itu maka lama-lama dia akan naik secara drastis dan hasilnya dividennya keuntungan yang kita dapatkan adalah peluang karir dan reputasi semakin banyak konten yang kita bagikan semakin banyak impact yang kita ciptakan maka semakin besar peluang karir dan reputasi yang kita dapatkan dan itu tentu seperti teman-teman lihat di grafiknya ya butuh waktu gitu jadi nggak yang tiba-tiba di sini langsung Lurus ke atas gitu ya, tapi butuh waktu. Jadi, teman-teman bisa lakukan selama seawal mungkin, maka teman-teman akan bisa mendapatkan hasilnya secepat mungkin juga gitu ya. Nah, terakhir, sebelum kita masuk ke tanya jawab, terakhir ini ada cheat sheet, teman-teman kan? Nanti kalau teman-teman udah tahu, oke, okay, kira-kira prinsipnya seperti itu, tapi ya udah bikin apa nih, Bang? Gitu kan, gue nggak tahu nih mau bikin apa kontennya, dan, dan nah ini adalah contekan lah gitu ya, konten contekan yang teman-teman bisa mulai 12 konten, 12 konten yang teman-teman bisa langsung mulai nggak usah nggak usah pusing mau bikin uh, konten apa tinggal jawab aja dari contekan ini maka teman-teman udah punya 12 konten jadi uh, sesuai dengan prinsip yang tadi gitu ya jadi bisa dimulai dengan share what you know atau learn atau interested in uh, share tuh satu ide dari buku yang saya baca share satu ide dari satu video yang saya tonton share satu ide dari satu podcast yang saya dengerin Uh, share satu case study tentang hal apa yang teman-teman ba pengen bahas yang teman-teman tahu gitu. Uh, share satu observasi tentang apa yang terjadi di industri atau di uh, interest teman-teman yang lagi teman-teman tekuni saat ini gitu ya. Terus share what you have done or created sama share who you know and who know you. Nah ini kurang lebih contekannya kalau nanti setelah ini teman-teman mau langsung praktek dan harusnya sih langsung praktek teman-teman bisa contek ini jadi nggak perlu pusing mikirin. Uh, mau bikin konten apa? Langsung latihan bikin kontennya. Gitu, uh, nanti ada link lagi. Nanti uh, deck-nya akan di-share ke teman-teman semua. Kurang lebih itu dulu dari saya. Terima kasih, kita masuk ke Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Baik, terima kasih, Kak Iqbal, atas penyampaian materi yang sangat menarik. Nah, kita akan lanjut nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, langsung aku persilahkan untuk mengisi uh, pertanyaannya, untuk mengetik uh, pertanyaannya di kolom Q&A dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Nah, uh, tadi udah ada yang tanya nih, Kak Iqbal, di Q&A. Oke, jadi ya. langsung aja aku bacain. Jadi Reza asalnya sekolah tinggi desain interstudy Nah pertanyaannya, saya membuat podcast, saya sering gagap dalam berbicara, Kak. Apakah ada cara untuk melatih agar PD untuk berbicara? Terima kasih. Saya langsung dijawab Kak Iqbal ya. Oke, pertanyaannya apakah ada cara untuk melatih agar PD untuk berbicara? Ada. Caranya adalah bikin podcast. <laughs> Jadi um, ya sebenarnya berbicara kalau di podcast sama atau misalnya teman-teman menulis ini pertanyaannya mungkin bisa relevan juga kalau misalnya ditanyakan dalam bentuk menulis, menulis gitu ya. Misalnya uh, saat saat menulis saya sering bingung mau nulis apa. Ada cara nggak buat melatih agar PD menulis atau agar lebih jago nulisnya? Ada caranya adalah nulis. Sama halnya dengan berbicara, caranya adalah berbicara. Jadi justru nggak apa-apa kalau misalnya sekarang teman-teman Uh, masih pengen bikin podcast, pengen bikin nulis konten, pengen ngedesain gitu ya, pengen bikin video. Terus ngerasa, "aduh, gue masih nggak pede nih, gue masih belum ini dan segala macam, Justru, uh, dengan bikin podcastnya itulah sarana latihannya gitu. Jadi, ibaratnya cemplungin diri lu lah gitu, kayak gimana sih caranya biar pede berenang, iya berenang gitu. Eh, uh, gampangnya gitu ya, simpelnya. Nah, mungkin. Uh, jawabannya, jawaban singkatnya adalah uh, cara ngelatih pd berbicaranya adalah dengan berbicara. Nah, dengan bikin podcast harusnya juga lebih nyaman untuk belajar um, ke untuk belajar berbicara. Kar kenapa? Karena um, ini buat Reza ya. Karena di podcast kan kita ngomong tapi uh, muka kita nggak kelihatan gitu ya. Ibaratnya kasarnya nih yang kasar. Kita nggak pakai baju kita telanjang pun orang nggak tahu gitu. Dan nggak kenapa-kenapa di podcast karena yang kedengeran kan suaranya aja. Jadi kita bisa fokus itu untuk melatih berbicara kita. Dan mungkin kalau uh, lo mau ada case study, gue punya temen namanya Randy, dia bikin podcast podcast Retropus, sama dia bikin podcast juga namanya Unqualified sama Gustika yang uh, lumayan rame, lumayan terkenal. Jadi Randy itu uh, punya dulu juga gagap. Jadi dia sekarang punya dua podcast yang terkenal, tapi dulu dia juga gagap dalam berbicara. Nah, yang dia lakukan adalah dia bikin podcast. Uh, dulu ini dulu ya, sebelum dia bikin Retropus sama bikin podcast unqualified, dia bikin podcast namanya podcast Besok Senin. Yang dia lakukan adalah setiap hari Minggu dia uh, duduk di depan mic, dia rekaman satu jam ngomongin topik apapun yang dia pilih gitu. Tapi dia ngomong tuh satu jam. Uh, menarik nggak isinya? Enggak. Uh, gagap nggak dia dalam uh, dalam podcastnya itu? Gagap. Dan tapi dia melakukan itu konsisten selama satu setengah tahun sampai dua tahun, sehingga itu yang jadi ajang latihan dia. Setelah dua tahun melakukan itu dia ngomongnya jadi sangat lancar. Kemudian dia bikin podcast namanya podcast Retropus, podcastnya terkenal, rame salah satu yang selalu masuk top chart sekarang. Dan dia bikin podcast Unqualified juga yang sekarang terkenal kemana-mana. Dan itu bisa dia lakukan terkenalnya karena dia sudah melakukan latihan bikin podcast supaya dia nggak gagap selama dua tahun tadi gitu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Uh, kalau mau tahu ceritanya, uh, ada di podcast gue juga. Uh, cari aja di podcast gue, uh, judulnya "Podcast Retropus". Uh, dia cerita soal itu di situ, jadi mungkin balik ke menjawab pertanyaan lo. Ya, caranya adalah dengan berlatih, menjadikan si podcastnya sebagai ajang berlatih lo. Gitu, thank you. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya. Nah, pasti uh, dari... Penanya siapa tadi? Ya. Uh, dari Reza, pasti udah paham ya uh, tentang apa per, uh, jawaban dari pertanyaannya. Kayak gitu, jadi kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Anin. Ya, itu pokoknya. Uh, Halo Kak, personal branding itu apakah harus didukung oleh sosial media yang bagus, ya Kak? Kalau misalnya sosmed aku kurang interaktif, apa bisa buat ningkatin personal branding? Kayak gitu langsung aja dijawab ya Kak Iqbal? Ya, yeah. uh, oke. Okay. Kalau misalnya sosmed harus didukung oleh sosial media yang bagus ya Kak. Um, ya mungkin ini gue agak bingung ya definisi sosial media yang bagus apa? Tapi mungkin uh, dan apakah sosmednya kalau sosmed aku kurang interaktif, apa bisa buat ningkatin personal branding? Oke, singkatnya gini. Uh, ini tergantung sama apa uh, personal branding yang lo inginkan, gitu ya. Personal branding yang lo inginkan kayak gimana nih? Karena, karena mungkin kalau misalnya nggak interaktif, ada uh, sos, ada personal branding yang bisa nggak interaktif, gitu. Misalnya lo adalah desainer, lo adalah desainer. Kalau desainer, lo ngupload portfolio lo yang misalnya uh, desain-desain keren yang lo bikin, gitu ya. Dari itu, itu, mungkin kalau untuk desainer, misalnya beberapa desainer, mungkin uh, sosmed itu cukup jadi kayak, apa ya, kayak, uh, kayak museum lah gitu, kayak showcase aja, kayak tempat lu pamerin ini nih yang bisa gue bikin gitu ya. Jadi, mungkin interaksinya nggak ter, terlalu dibutuhkan. Meskipun kalau misalnya di ada interaksinya akan lebih akan lebih strong lagi personal brandingnya gitu ya. Nah, poin gue adalah ada mungkin personal branding yang bisa kayak gitu, yang bisa cukup dijadikan sebagai tempat lo menunjukkan uh, tempat lo pamer aja lah kasar gitu ya, tempat lo nunjukin skill lo apa atau karya lo apa. Tapi secara umum personal branding yang baik justru harus interaktif karena. Um, hmm kalau balik ke yang tadi kita bahas, sebenarnya kan goal utamanya adalah kita bisa ngasih manfaat buat orang, ya kan? Kalau sesuatu bermanfaat sama orang, mereka akan kasih terima kasih, mereka akan berterima kasih sama kita, mereka akan mengapresiasi kita, dan kelak mereka yang akan membukakan pintu peluang buat kita. Jadi kalau misalnya kita di sosmed yang nggak interaktif, gimana caranya orang mau ngasih kerjaan buat kita, kasarnya kayak gitu. Nah, eh, sehingga Justru harusnya sih interaktif gitu ya. Nah pertanyaan lo tadi juga adalah apakah harus didukung oleh sosial media yang bagus? Nah kalau definisi bagus bagus lo adalah oh Instagramnya harus oh, fitnya harus rapi, harus desainnya harus ini itu harus uh, harus selalu warnanya sama serasi dan lain-lain Enggak -lain. sama sekali. Uh, sosial media yang bagus itu bukan yang rapi, bukan yang desainnya bagus, bukan yang uh, apa namanya kontennya keren keren dalam dalam konteks uh, apa namanya visualnya bagus dan lain-lain gitu ya. Tapi sosial media yang bagus adalah yang kontennya kasih manfaat buat orang. Yang kontennya bisa uh, kasih informasi, kasih uh, sesuatu yang bisa orang konsumsi. Nah, poinnya itu aja, teman-teman. Jadi, selama uh, lo pengen bangun personal branding lo selama lo pengen bangun reputasi lo dengan personal branding di social media yang penting adalah social media lo berisi konten-konten yang bisa bermanfaat buat orang-orang yang sesuai dengan reputasi yang lo inginkan kurang lebih gitu. Terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya dan terima kasih juga buat penanya atas pertanyaan yang sangat bagus. Oke kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hashim Asyari, pelajar dari SMK Bina Mandiri, Bekasi. Nah pertanyaannya, perlu gak sih Kak memikirkan ketika kita membuat awal konten, apakah konten tersebut bakal diterima di masyarakat atau tidak? Oke langsung saja ya. Kak Iqbal saya persilahkan untuk menjawab. Oke Hashim, perlu nggak sih memikirkan ketika kita membuat awal konten, apakah konten tersebut bakal diterima di masyarakat atau tidak. Oke, okay. menurut gua kalau lo baru mulai konten tidak perlu. Kenapa? Karena kalau lo buat baru mulai bikin konten, yang paling perlu lo pikirkan adalah diri lo sendiri. Jadi lo menjadikan membuat konten ini sarana lo berlatih menulis, berlatih berbicara, berlatih bikin konten. Jadi bahwa nanti kontennya sepi, belum ada yang like, belum ada yang komen itu udah pasti. Apalagi lo baru mulai nih gitu ya. Kalau lo baru mulai bikin konten, nggak perlu memusingkan, aduh ini harus rame nih, harus ada yang nge-share, harus ada yang nge-like, harus ada yang komen. Enggak. Uh, pikirkan lo gampangnya gini, kalau lo baru mulai bikin konten, yang selalu gue ajarkan ya, kalau ada ada teman-teman yang gue mentorin, nah, uh, kalau lo baru mulai bikin konten, bikin konten minimal 30 dulu secara konsisten. Misalnya setiap satu hari satu konten atau uh, dua dua hari satu konten, pokoknya konsisten bikin konten minimal 30. Selama bikin konten 30 ini, lo nggak perlu ngelihat nge-like, nggak perlu musingin ada yang nge-like atau enggak, nggak perlu musingin ada yang komen atau enggak, nggak perlu musingin ada yang nge-share atau enggak. Jadi nggak perlu musingin akan diterima oleh orang atau enggak. Yang penting bikin konten minimal sampai 30. Kalau udah bikin konten sampai 30, Baru deh kita pikirin hal-hal itu. Kenapa? Karena kalau lu baru mulai bikin konten, yang paling penting adalah sebenarnya lu melatih diri lu sendiri untuk bikin konten. Nanti setelah lu terbiasa bikin kontennya, baru lu akan bisa mikirin, oke, okay, uh, gue udah biasa nih bikin kontennya. Baru akan mulai kepikiran, oh yang kayak gini ternyata lebih rame. Yang kayak gini ternyata lebih diterima yang kayak gini ternyata lebih bikin orang pengen diskusi di kolom komentar dan lain-lain tapi itu lu nggak akan bisa mikirin itu kalau lu dari udah mikirin itu dari awal karena lu bikin konten aja belum bisa bikin konten aja belum gitu jadi menjawab pertanyaannya nggak perlu selama kalau lu baru mulai bikin aja konten sampai 30 konten dulu habis itu baru kita pikirin uh, baru kita evaluasi apakah kontennya yang mana yang bagus yang mana yang diterima oleh orang atau enggak yang mana yang lebih efektif Dibandingkan dengan konten yang tidak efektif. Gitu kurang lebihnya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Juga Kak Hashim atas pertanyaannya. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Cikal. Um, instansinya UM. Pertanyaannya, mau tanya Kak, berarti apakah personal branding itu objektif ya, Kak? Tergantung bagaimana individu itu melihat. Karena kan tadi dibilang personal branding itu bisa dari skill, fisik, dan lain-lain. Ya, langsung aja Kak Iqbal untuk menjawab. Oke, okay. uh, apakah personal branding itu objektif tergantung bagaimana individu melihat. Karena tadi dibilang personal branding bisa dari skill, fisik, dan lain-lain. Uh, Gue agak kurang mengerti nih konteksnya. Ya, konteks pertanyaannya mungkin maksudnya subjektif kali ya, ketika uh, dibilang personal branding bisa dari skill, fisik, dan lain-lain. Ya, uh, mungkin subjektif hmm. kali ya, Kak. Ya, yeah. yeah, mungkin singkatnya gini: kalau apa yang orang pikirkan tentang kita mungkin bisa jadi berbeda-beda, jadi misalnya ada orang yang menganggap... Bahwa orang yang per, merasa gue tuh ad, Iqbal adalah Iqbal yang jago basket, karena mungkin dia sering main main basket sama gue. Tapi mungkin ada yang lain, misalnya uh, cikal menganggap Iqbal adalah Iqbal yang males, karena mungkin dia ketemu gue selalu di rumah, dan gue lagi selalu tiduran di rumah, misalnya gitu ya. Bisa jadi begitu, um, tapi makanya tadi pertanyaan di awal adalah... Satu personal brand lo saat ini, apa orang tuh kenal lo? Karena apa? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah personal brand yang lo punya saat ini sesuai dengan keinginan lo atau enggak? Nah, personal branding adalah aktivitas untuk nge-push orang kenal kita dengan personal brand yang kita inginkan, karena bisa jadi orang kenal gue beda-beda nih. Oke, ada yang kenal gue karena A, karena B, karena C, tapi sebenarnya gue tuh pengennya dikenal sebagai I gitu, misalnya karena kalau orang kenal gue sebagai i gue akan bisa nih dapat peluang-peluang yang gue inginkan gitu yang yang jadi goal kita dari awal kan ketika kita pengen membangun karir kalau konteksnya membangun karir jadi yang penting adalah menjawab pertanyaan lo yang yang penting adalah bahwa personal branding itu gimana kita ngepush gimana kita mendorong orang uh, supaya mereka uh, percaya atau supaya mereka uh, merasa bahwa kita punya reputasi sesuai dengan reputasi yang kita inginkan. Nah itu mungkin intinya. Thank you. Selanjut, oke okay, lanjut aja langsung ya kak. Terima kasih jawabannya. Terus terima kasih juga atas pertanyaannya teman-teman. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Azra Gina Naswi Sabita. Instansinya Universitas Negeri Malang. Pertanyaannya, ketika saya ingin membuat podcast atau konten, terkadang saya kehabisan ide. Bagaimana agar kita sel bisa selalu mendapatkan ide tersebut? Oke. Okay. Ya, langsung ya. aja kak. Jawaban singkatnya adalah uh, ada 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 prinsip namanya garbage in garbage out. Uh, Sampah yang keluar itu sama dengan sampah yang masuk. Mungkin konteksnya bukan sampah, ya. Tapi intinya, apa yang lo keluarkan itu sama dengan apa yang lo masukkan. Jadi, kalau konteksnya ide, kalau lo kehabisan ide, kemungkinan besar adalah karena lo kurang banyak memasukkan ide gitu. Jadi, kalau lo pengen banyak ide untuk menulis, banyaklah membaca. Kalau lo pengen banyak ide untuk podcast, misalnya, banyaklah mendengarkan. Bisa mendengarkan podcast, bisa mendengarkan obrolan, bisa mendengarkan apapun. Gitu intinya, kalau mau perbanyak outputnya, perbanyak inputnya juga. Jadi, eh, apa namanya eh, itu satu? Jadi, kalau mau perbanyak outputnya, perbanyak inputnya, banyakin baca, banyakin nonton, banyakin eh, dengerin eh, podcast, maka lo akan punya banyak ide juga buat podcast lo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya yang gue lakukan adalah eh, bikin mind map gitu ya. Bikin mind map untuk nurunin apa sih ide-ide yang kira-kira bisa gua hajar gitu. Uh, jadi misalnya teman-teman bikin podcast yang temanya adalah tentang sains misalnya. Kalau teman-teman bikin podcast tentang tema sains mungkin teman-teman bisa bikin nih kayak mind map gitu ya. Teman-teman kan pasti familiar ya sama mind map. Jadi misalnya oke sains, sains tuh bisa bahas apa sih? Bisa bahas biologi, bisa bahas fisika, bisa bahas kimia misalnya gitu ya. Nah, nanti di masing-masing biologi itu bisa bahas tentang manusia, bisa bahas tentang hewan, bisa bahas tentang tumbuhan, bisa bahas tentang mikroorganisme. Nanti dari manusia bisa bahas tentang badannya, bisa bahas tentang lingkungannya, bisa bahas tentang apanya. Dari hewan bisa apa, apa terus saja semua diturunin. Nanti ketika udah diturunin semua ujung-ujungnya ya itu masing-masing bisa jadi satu ide gitu. Nanti ketika teman-teman Uh, mentok gitu ya nggak tahu nih mau bahas apalagi balik lagi aja ke mind map tadi mana ini yang bi masih bisa diturunin lagi dan seterusnya itu yang uh, mungkin exercise yang teman-teman bisa lakukan untuk uh, mendapatkan banyak ide gitu ya atau mem memanen banyak ide ketiga terakhir tips yang bisa dilakukan juga untuk memanen banyak ide adalah dengan menjawab uh, pertanyaan jadi uh, makanya teman-teman kalau lihat ya di Facebook di Twitter di LinkedIn kolom ketika teman-teman mau bikin konten itu kan semuanya pertanyaan kan. Kalau di Twitter misalnya what's happening. Kalau di Facebook what's on your mind gitu. Ya. Apa yang lagi kamu pikirkan? Terus kita ngetik status gitu kan. Jadi pertanyaan adalah uh, pemicu untuk kita bisa bikin konten. Jadi salah satu cara untuk memanen banyak ide untuk konten kita, untuk podcast kita misalnya adalah dengan menulis banyak pertanyaan. Nanti jawaban dari pertanyaan itu adalah jadi ide podcast kita. Misalnya teman-teman temanya adalah personal branding, contoh aja. Uh, personal branding, kita tahu ada 5W1H, ada why, who, what, when, where, how, gitu. Why personal branding, itu jadi satu konten. Uh, when personal branding, kapan personal branding harus dilakukan, itu jadi satu konten. Uh, where personal branding, di mana personal branding harus dilakukan, itu jadi satu konten, dan seterusnya, gitu. Jadi satu topik aja kalau lima, pakai 5W1H itu udah pasti bisa jadi 6 ide, gitu. Nah, itu salah satu exercise yang teman-teman bisa lakukan juga baik di podcast maupun di jenis-jenis konten lain. Gitu. Thank you Azra. Lanjut? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Kak Iba atas jawabannya yang sangat membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Risma Imamatus instansinya Universitas Brawijaya pertanyaannya Halo Kak izin bertanya saya pernah mendengar kasus bahwa ketika kita melakukan personal branding mengenai portofolio desain bisa saja diambil oleh orang lain dan diakui karyanya Bagaimana supaya portofolio kita tidak diakui diakui oleh orang lain Terima kasih Oke sambil nunggu Kak Iqbal minum ya Oke, langsung gak Iqbal bisa dijawab. Oh, sorry lupa unmute. Ini ada es krim lewat ya di rumah gue. Um, apa tadi? Gimana caranya supaya... Oh, oke. Okay. Portofolio desain diambil orang lain dan diakui karyanya. Oke, okay. um, ini agak tricky, agak tricky nggak tricky sebenarnya. Kalau misalnya konteksnya desain, Uh, ya, memang kita bisa taruh di Instagram, bisa taruh juga di uh, website-website portofolio, gitu ya. Kalau desain, misalnya ada Behance, ada uh, Dribble.com, dan lain-lain, teman-teman bisa cari yang banyak. Dan sebenarnya, uh, secara umum, teman-teman sebagai orang yang udah lama juga naruh portofolio di online, gitu ya. Uh, satu caranya adalah dengan uh, memang taruh karya-karya kita di platform-platform yang bisa menjaga. Um, ini ya, menjaga reputasi. Kay kayak misalnya, Behance itu kan emang dia memperlihatkan, oke okay, nih, desain kita dan kelihatan ada watermarknya lah, gitu ya. Tapi itu pun sebenarnya tidak menjamin bahwa itu tidak bisa diambil. Jadi, tapi um, balik ke pertanyaannya, satu uh, tetap kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya orang tahu bahwa itu karya kita, misalnya dengan bikin watermark atau taruh di platform-platform yang memang dia aman lah untuk para pekarya gitu ya kelihatan itu tuh punya siapa dan ada sourcenya. itu yang pertama tapi yang kedua juga uh, gua rasa teman-teman tidak perlu terlalu khawatir uh, kalau kita taruh portofolio terus akan diambil orang lain dan diakui karyanya uh, tidak perlu khawatirnya dalam konteks begini jangan sampai karena kita takut diambil orang jangan sampai karena kita takut ini dicuri orang kita akhirnya malah tidak ngepost portofolio kita kita sama sekali. Kenapa? Karena ya pasti ada kemungkinan orang yang uh, mengambil itu dan mengakui itu sebagai karyanya. Tapi uh, jejak digital juga kan kelihatan. Kita bisa buktikan bahwa itu pert yang pertama kali mengupload adalah kita dan kita bisa menuntut orang itu bahkan gitu. Kalau kalau diperlukan sampai ke level sana. Tapi poinnya adalah jangan sampai karena kita takut uh, kita jadi nggak ngepost sama sekali karena justru malah kita yang rugi kita punya karya yang sebenarnya bisa bikin kita mendapatkan peluang-peluang yang kita inginkan tapi malah kita tahan karena takut diambil orang sementara kalau diambil orang sebenarnya kita bisa tetap mengakui itu gitu ya uh, dan gue sebagai orang yang bikin konten di Instagram mungkin nanti teman-teman cek Instagram gue gue cukup sering sekali uh, konten-konten gue di repost orang tanpa mereka kasih kredit tapi in the end sebenarnya ya kita bisa negor mereka kita bisa uh, mempermalukan mereka dalam tanda kutip ya gue kadang-kadang kalau lagi kalau lagi nganggur suka tuh komentar-komentar iseng di orang-orang yang repost tanpa kasih kredit gitu ya dan dan sebenarnya kalau kita rajin nge-share konten kita orang-orang uh, yang ngikutin kita akan tahu bahwa itu kayak konten kita jadi gue sering banget dapat laporan orang-orang yang tahu bahwa itu konten gue tanpa gue tahu sebelumnya jadi mereka yang ngelaporin, eh ini kayaknya konten lo dia diambil orang dan lain-lain dan itu kan justru memperkuat personal branding kita gitu ya bahwa Orang kenal karya kita kayak gimana dan itu dilaku, itu bisa terjadi karena kita rajin nge-share konten kita, gitu. Um, kurang lebihnya gitu sih. Jadi um, menurut gue sih kalau lu baru mulai nggak perlu terlalu takut hal itu. Uh, hajar dulu aja karena um, ya realistisnya lah Lu kan baru mulai nih. Lo yang nggak mungkin juga tiba-tiba ada orang yang agak tidak masuk akal untuk terlalu khawatir tiba-tiba lu pengen uh, takut. Karya lo dicuri dan lain-lain, padahal lo baru mulai gitu. Uh, mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya udah sampai di titik dimana kayaknya udah mulai banyak orang yang ngambil-ngambilin dan lain-lain, uh, pasti ada jalannya. Banyak orang yang uh, akan belain lo dan klien-klien uh, atau orang-orang yang ngasih peluang kerja tetap akan tahu bahwa itu punya lo. Jadi mereka akan larinya ke lo, bukan ke orang-orang yang mencuri karya lo. Gitu aja kurang lebihnya ke Risma ya. Thank you. Eh, terima kasih, Kak Iqbal. Nah, karena waktunya masih ada nih, kita lanjut ke per, satu pertanyaan lagi, kayaknya ya, Kak. Nah, ini dari Najla, asal instansinya SMA IT -e Badu Rohman. Pertanyaannya, Kak, saya mau nanya, gimana kalau saat kita lagi memulai personal branding, ada kompetitor yang kontennya juga mirip sama kita? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Kak. Langsung saja dijawab Kak Iqbal, saya persilahkan. Ya, dua hal. Yang pertama tetap bikin, terus aja bikin konten. Nggak uh, ngaruh orang ada yang bikin konten mirip sama kita, tapi kita lanjut aja, kita bikin konten juga terus-terusan. Uh, tetap konsisten. Sama yang kedua adalah uh, selalu kasih sentuhan personal di konten yang kita bikin. Karena sebenarnya semirip apapun konten antara satu orang dengan orang lain, akan selalu ada bedanya, akan selalu kelihatan bedanya, akan selalu kelihatan ciri khasnya selama lo berani untuk jujur dengan gaya lo sendiri gitu ya. Jadi contoh misalnya, kalau uh, gua bikin konten tentang keuangan, terus ada orang lain yang bikin konten tentang keuangan juga. Uh, dia bahas tentang misalnya cara menabung dalam cara menabung 100 juta dalam satu bulan misalnya gitu ya. Gua bikin konten tentang cara menabung 100 juta dalam sebulan juga. Nah, cara supaya bedanya adalah ya gua kasih gua bikin konten itu tapi gua kasih pengalaman pribadi gua. Kasih cerita personal gua. Dengan kayak gitu pasti beda ceritanya, pasti beda kontennya, pasti kelihatan perbedaan kontennya. Karena mungkin kalau gue cerita pakai personal cerita personal gue, oh ya gue nambung 100 juta dalam satu bulan dengan cara gue bekerja uh, di satu kantor, terus gue jualan online juga, gue puasa Senin Kamis juga misalnya gitu. Nah si orang yang satunya lagi mungkin dia nggak melakukan itu dan mungkin cara dia menabung 100 juta caranya beda sehingga kontennya akan beda dan kelihatan juga akan ter, akan kelihatan uniquenessnya dan orang akan ngelihat bahwa oh ternyata kalau kalau kontennya Iqbal tuh lebih lebih cocok sama gua nih karena kondisinya mungkin lebih mirip sama gua gitu misalnya dan uh, akhirnya ya kita nggak perlu terlalu khawatir sama kompetitor lah gitu kasarnya ya kita nggak perlu terlalu khawatir sama kompetitor karena selama kita bikin kontennya Uh, dibikin dengan sangat subjektif dengan sangat uh, ada cerita personalnya ada cerita, ada sentuhan uh, pengalaman pribadi kita maka kontennya sudah pasti akan unik gitu jadi nggak perlu khawatir akan sama dengan yang lain kurang lebih gitu thank you oke okay. terima kasih kak iqbal atas jawabannya Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke closing statement, kita review materi dulu yuk. Untuk panitia yang bertugas share screen, saya persilahkan. Oke, jadi di review materi atau ice breaking kita ini nanti akan ada pertanyaan di PPT ini. Terus ada waktunya 30 detik untuk teman-teman menjawab. Bisa dijawab di kolom chat, tapi jangan lupa untuk mengubah settingannya ke all panelists dan attendees. Kayak gitu. Jadi kita langsung mulai aja next, Kak. Pertanyaan pertama, personal branding itu apa sih? Waktunya dimulai dari sekarang. Eh teman-teman audiens, langsung aja eh, ketik jawabannya di kolom chat ya. Ini udah ada yang jawab. Reputasi untuk diri kita. Ada juga yang jawab personal branding adalah, oke, okay, banyak banget ternyata yang udah jawab. Dan udah pinter-pinter banget nih kak. Jadi untuk Kak Iqbal Haryadi sendiri, kalau menurut kakak itu gimana sih? Jadi untuk biar teman-teman tuh makin paham gitu tentang jawaban dari pertanyaan ini. Ya, 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 ya. ini jawaban jawabannya udah, uh, udah benar semua ya. Um, apa namanya ya? Bisa saling melengkapi lah. Tapi singkatnya mungkin kalau balik ke yang tadi, personal branding adalah aktivitas memberitahu orang siapa kita untuk membuka peluang yang kita inginkan. Uh, sebagian tadi jawabnya reputasi, ya. Benar juga, sama uh, aktivitas membangun reputasi untuk membuka peluang yang kita inginkan. Thank you, teman-teman. Oke, okay, alhamdulillah, ini peserta udah paham semua tentang personal branding. Kalau gitu, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Next, oke, okay. kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari personal branding? Waktunya dimulai dari sekarang. Kalau aku sendiri yang paling aku inget tuh hati yang penuh ya. Kalau dari PPT Kak Iqbal Haryadi tadi. Nah ini ada network, uang, peluang karir, peluang kerja. Wah, oh, banyak banget yang udah jawab dan udah benar-benar semua kok. Tapi kita tunggu sampai waktunya habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dua satu oke langsung aja Kak Iqbal untuk uh, menjabarkan lagi jawabannya. Ya udah benar semua uh, apa jawaban jawabannya peluang karir uang uh, network dan juga hati yang penuh. Nah berarti teman-teman peserta ini udah hebat hebat banget pokoknya next ke pertanyaan selanjutnya. Lalu how to build your personal branding apa sih itu Langsung aja waktunya dimulai dari sekarang, orang aku. Oke, okay. ini udah ada yang jawab banyak banget. Buat konten, buat konten konsisten untuk membuat konten. Terus hmm, portofolio juga promosi. Having a mission, konten. Wah keren keren banget pokoknya peserta kita pada hari ini ya. Udah benar-benar semua kok jawabannya. Nah langsung ya. aja Kak Iqbal. Ya sudah Untuk... benar semua. Ya, Oke okay. ya. <laughs> mantap. Misi. Ya, punya misi uh, bikin konten, bangun reputasi. Mm. Thank you. Langsung teman -teman. aja ya. next Kak. Pertanyaan selanjutnya konten apa sih yang kita butuhkan dalam personal branding waktunya dimulai dari sekarang ya teman-teman lebih aktif lagi yang belum jawab langsung aja jawab ya di kolom chat jangan lupa untuk settingnya Open list dan attendees konten uh, ada yang jawab konten yang bermanfaat konten yang unik dan yang tidak dimiliki orang lain konten kreatif skill yang berman, uh, banyak banget pokoknya yang jawab ya kak Oke, okay, waktunya udah hampir habis kok. Dua, ya. satu, oke. Okay. Gimana, Kak? Mantap. Ya, ya, ya. Udah benar semua. Ya, konten-konten. Uh, konten yang unik, konten yang kreatif. Ya, share apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari. Share apa yang pernah kita kerjakan, portfolio. Sama share uh, siapa yang tahu kita dan siapa yang kita tahu, network. Ya, jadi jawabannya saling mengkapi gitu ya, Kak. Udah ya. benar semua pokoknya. Uh, Oke, okay, next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana impact personal branding dalam karir kita? Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, okay, langsung besar impactnya. nya <laughs> besar itu apa? <laughs> Apa aja impactnya ya? Bisa dijabarin, emang emang besar banget, tapi dijabarin gak apa-apa. <laughs> oke, okay. oh dapat jodoh juga, Emangnya gitu, Kak. Personal branding bisa untuk cari jodoh ya, bisa membuka juga. peluang. Oh ternyata bisa keren banget, dikenal uh, dapat cinta indah. Aku <laughs> yang gue reputasi oke. Okay. Yeah, Waktunya yeah. udah habis, gimana nih, Kak? Jawaban dari peserta-peserta ini, ya, impact personal branding. Uh, ya, singkatnya sih, membuka peluang yang kita inginkan, ya, nah, peluang yang kita inginkan ini kan tiap orang beda-beda, ya. Jadi, kalau misalnya ada yang jawab uh, okay. jodoh, ya, bisa juga gitu. Ada orang yang dapat, apa namanya, dapat jodoh karena melakukan personal branding, atau orang-orang yang main uh, Tinder atau Bumble, kan, mereka personal branding juga tuh nulis nulis bionya apa gitu kan nulis bionya uh, suka baca buku filosofi gitu kan Nah itu kan personal branding juga ya kalau misalnya dapat jodoh dari sana ya berarti itu peluang yang dia inginkan so ya um, ya yeah, yeah, sudah benar semua bagaimana impactnya personal branding dalam karir oke okay. langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ternyata udah habis pertanyaan uh, ya pertanyaannya karena waktunya udah cukup dan pertanyaannya udah habis aku langsungin aja ke sesi selanjutnya yaitu closing statement aku silakan untuk Kak Iqbal menyampaikan closing statementnya oke oh, okay. ya eh uh, apa ya closing statementnya eh um, Ya intinya teman-teman, personal branding itu tadi ya. Dan mungkin sesi yang hari ini itu sesi yang membuka membuka wawasan dulu lah ya. Jadi ini kayak pembuka. Tapi kalau teman-teman beneran pengen serius, jadi atau gini, intinya nih semua orang yang hadir di sini, 300-an orang lebih, itu kita mendapatkan informasi yang sama kan. Teman-teman 300 orang ini semuanya mendapatkan informasi yang sama. Materinya sama, teman-teman udah tahu personal branding itu apa dan apa. Dampaknya buat karir teman-teman nanti ke depan, teman-teman semuanya udah tahu. Nah, sekarang tinggal ada kemu ada dua kemungkinan yang setelah ini teman-teman bisa uh, dapatkan dalam uh, karir teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman uh, bangun personal branding dan akhirnya dapat peluang yang teman-teman inginkan, atau teman-teman tidak melakukan apa-apa setelah dapetin materi ini dan ya udah uh, mungkin teman-teman tidak dapat peluang karir yang teman-teman inginkan. Nah, kalau teman-teman pengen pilihannya balik ke teman-teman masing-masing gitu ya kalau teman-teman pengen nggak dapat apa-apa juga nggak ada masalah it's your life gitu kehidupan teman-teman sendiri teman-teman yang tanggung jawab sendiri gitu ya hasil seperti apa tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan peluang karir yang teman-teman inginkan dan bisa bersaing bisa berkompetisi mendapatkan karir mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum teman-teman lulus maka personal branding adalah salah satu cara yang paling efektif yang bisa teman-teman lakukan dari sekarang. Jadi kita tadi udah tahu cara-caranya seperti apa, teman-teman udah tahu semua. Saya udah paparkan semuanya dan di presentasi yang tadi nanti akan dibagikan ya sama teman-teman panitia -teman ke teman-teman. Saya kurang tahu caranya mungkin dikirim via email atau di WhatsApp, tapi teman-teman akan dapat materinya. Di slide paling akhir nanti itu ada link lagi teman-teman, ada link lagi. Uh, yang nanti teman-teman bisa langsung praktek. Jadi singkatnya kalau teman-teman pengen beneran sukses, uh, pengen beneran sesi hari ini tuh jadi manfaat buat teman-teman, ya teman-teman harus langsung praktek, teman-teman harus langsung uh, melakukan gitu ya. Nah nanti di slide yang akan dibagikan itu ada ada tiga link teman-teman. Link yang pertama adalah uh, template personal branding, 12 konten untuk memulai. Jadi ini ada teman-teman langsung dapat contekan nanti tinggal nentuin oke okay nih apa ini apa ini apa teman-teman langsung bisa tahu bikin konten apa itu yang pertama. Yang kedua adalah ada uh, presentasi yang lain sama presentasi saya yang lain tentang personal branding juga tapi ada contoh-contoh yang mungkin tidak ter, tidak sempat terbahas di presentasi yang tadi tapi teman-teman bisa lihat jadi bisa dapat gambaran kurang lebih contohnya seperti apa sama ada satu rekaman uh, YouTube video lagi, saya bahas personal branding juga, kurang lebih apa yang tadi kita bahas, tapi ada di bagian terakhirnya, 15 menit bagian terakhirnya itu agak agak lebih teknis teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, kalau, kalau beneran pengen dapetin peluang karir yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung praktek, teman-teman nanti nonton lagi videonya, linknya nanti bisa diklik di sana, dan praktekin langsung gitu. Karena... Ya mungkin saya ngingetin lagi gitu ya bahwa Um, dari pengalaman saya, saya lulus tahun 2015, jadi udah enam tahun yang lalu lah gitu ya, enam tahun yang lalu kuliah dari 2010, udah 10 tahun yang lalu. Dari pengalaman saya, pengalaman uh, paling tidak enak sebenarnya, uh, bukan paling tidak enak ya. Uh, saya ngerasa harusnya tidak perlu terjadi adalah ketika kita udah lulus, tapi nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kerja apa, harus apply sana sini nggak keterima dan lain-lain yang tentu itu perjuangan yang mungkin memang harus dilalui gitu ya tapi sebenarnya kalau kita bisa persiapkan dari sekarang teman-teman masih kuliah teman-teman udah mulai bangun personal brandingnya untuk nanti menentukan mau berkarir di mana atau membuka peluang-peluang yang teman inginkan teman-teman bisa kok gitu Dan itu sangat-sangat sangat-sangat possible untuk dilakukan dengan mengambil bikin konten dengan main sosmed dan lain-lain gitu jadi gimana caranya teman-teman sekarang bisa memanfaatkan sosmed tidak hanya buat hahaha tidak hanya buat entertainment tapi juga buat membangun karir yang teman-teman inginkan gitu kurang lebihnya terima kasih banyak untuk waktunya terima kasih banyak untuk partisipasinya good luck untuk kuliah dan karirnya teman-teman thank you ya terima kasih kak untuk posting statementnya juga harapan dan doanya nah kita mau foto bareng dulu ya kak Oke, untuk panitia yang bertugas, saya persoalkan untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Si yang bertugas siapa? Hmm? Oh ya, uh, aku ingetin ke Kak Iqbal untuk mengangkat handle-nya ya. Jadi, terus kita foto bareng gitu. nih macet lah. Oke, okay ya aku macet oh. ini ya agak jadi transparan nih di depannya kak Iqbal coba biar enggak transparan lagi oke tetap tetap transparan okay. ya udah nggak apa, -apa. Langsung aja ya, aku hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih Kak Iqbal, dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber, panitia, juga peserta, dan tamu undangan atas partisipasinya di acara webinar YouTube Future kali ini dari awal hingga akhir. Nah sebelum itu aku ingetin buat peserta semuanya mengisi link presensi yang ada di live chat Zoom. Langsung aja diisi supaya dapat e-sertifikat. Jadi karena tadi udah kita buka dengan doa, alangkah baiknya kita berdoa juga di penutupnya. Karena acara hari ini berjalan dengan lancar. Langsung aja kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa diakhiri saya sebagai moderator, mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata ataupun perbuatan dari kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.